Tulisan MyNet di PBlog Explorer menunjukkan bahwa PNetworld telah beroperasi pada jaringan utamanya atau MyNet. Ini menandakan bahwa transaksi dan blok yang dilacak oleh PBlog Explorer adalah bagian dari jaringan P yang sudah aktif dan sepenuhnya berfungsi. Bukan lagi jaringan uji coba atau yang kita kenal adalah testnet. Keberadaan tulisan MyNet pada PBlog Explorer memberi pengguna jaminan bahwa transaksi yang mereka lihat di sana adalah suatu transaksi nyata yang melibatkan aset digital yang valid di dalam ekosistem PNetworld. Pada tahap MyNet, semua transaksi, pembuatan blok, dan smart contract yang terjadi di jaringan akan berdampak langsung pada ekonomi P yang sebenarnya. Jadi, ketika Anda melihat MyNet di PBlog Explorer, itu adalah konfirmasi bahwa jaringan P telah berkembang dari fase testnet menuju penggunaan penuh di dunia nyata, dengan semua aktivitas blockchain-nya kini resmi dan aktif. Hey hey hey, selamat datang kembali Pionir. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik, super penting, dan super keren. Tapi tunggu, ini bukan tentang cara cepat kaya dengan P ya. Kita akan ngomongin yang namanya PBlog Explorer. Apa itu? It's jangan panik dulu. Bukan berarti kita lagi mengirim roket ke luar angkasa buat eksplorasi blok. Apalagi blok tetangga ya. Tenang, kita nggak akan meledak seperti roket gagal. Masih bersama saya, Ricky Adi di Channel Up Official 88. Masih seputaran PNetworld. PBlog Explorer hari ini sedang saya cek-cek ya. Jadi adalah sebuah alat canggih yang bisa bikin kamu jadi detektif dalam dunia blockchain P. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, bayangkan ini. Kamu sedang berbelanja online dan kamu bisa lacak setiap barang yang dikirim. Di Blog Explorer fungsinya mirip-mirip kayak itu ya, guys ya. Tapi buat transaksi di PNetworld, asik kan? Jadi gini, di dunia nyata kalau kita kirim uang, kita nunggu sambil berdoa ya guys, semoga nyampe ke rekening tujuan. Kalau nggak nyampe, kita langsung ngecek WhatsApp, CS, mbak kok belum nyampe ya. Nah, di Blog Explorer ini kamu nggak perlu repot-repot cari customer service ya guys ya, atau cari CS. Tinggal kita buka Blog Explorer, poila, semua data transaksi ada di sana, lengkap, transparan, dan yang pasti nggak ada yang bisa ngumpet. Sekarang kamu bisa lihat ada tulisan MyNet di situ. Nah, ini bukan nama gang atau perumahan ya, guys. MyNet di sini artinya PNetworld sudah operasional penuh, resmi. Jadi setiap transaksi yang kamu lihat di PBlog Explorer itu transaksi sungguhan, bukan cuma uji coba kayak pas masih di testnet. Kita udah main di liga profesional, guys, bukan latihan lagi. PBlog Explorer ini bikin kita kayak punya kaca pembesar super ya guys. Kamu bisa lacak blok-blok yang udah terbentuk, transaksi apa saja yang ada di dalam blok itu, alamat siapa yang dikirim ke siapa. Tapi ingat ya, ini bukan untuk stalking atau kepoin mantan yang juga pioner. Hehehe. Ini murni untuk transparansi dan keamanan transaksi ya guys. Misalnya kamu habis beli kopi online pakai P, kopinya belum nyampe ke akun si penjual ya, tenang. Buka Explorer, cari ID transaksinya, boom. Kamu bisa lihat apakah transaksi sudah berhasil diproses, sedang dalam antrian, atau mungkin tertahan sementara. Jadi nggak perlu lagi panik dan overthinking mikirin saldo P yang nggak jelas kemana. Oke. Bayangkan kita lagi naik roller coaster ya guys ya, di taman hiburan. Setiap transaksi yang masuk ke PNetworld itu kayak kamu ngantri untuk naik roller coaster. Nah, PBlog Explorer ini kayak kamera pengawas di atas ya guys ya, yang bisa lacak siapa saja yang ada lagi di antrian, siapa yang udah naik dan siapa yang udah teriak-teriak di ujung turun ya. Jadi kalau ada yang nanya transaksi saya di mana, Blog Explorer bakal bilang, santai bro, nih gue lagi lihat transaksinya lagi di blok nomor sekian, prosesnya udah hampir kelar, dan setelah transaksi itu selesai, boom, masuk ke blok kayak orang yang udah turun dari roller coaster, aman dan terkendali.
Oke, sekarang kalian pasti mikir, wah kalau gini semua transaksi jadi transparan banget ya. Yup, disinilah indahnya blockchain. Transparan, aman, dan bisa dipercaya. Tapi ingat, ini bukan tempat untuk ngegosipin transaksi orang ya guys. Hei. Jadi kita kepoin aja. Kita pakai ini untuk membangun suatu ekosistem yang lebih kuat dan lebih adil. Kini semua sekarang sudah jadi bagian dari P-Network, sebuah revolusi digital. Dengan P-Block Explorer dan Mainnet, kita nggak lagi bermain-main. Ini nyata, inilah masa depan kita. Jadi jangan lupa terus kumpulin P kamu, jangan lupa klik ikon petir setiap hari, dan yang terpenting, jangan pernah lupa lacak transaksi kamu di P-Block Explorer kamu perlu. Ya, oke guys. Jangan pernah lupa lacak transaksi kamu di P-Block Explorer kalau perlu ya guys. Jadi buat kalian yang suka kepo tapi dalam hal positif, Block Explorer ini cocok banget. Dan jangan lupa kalau ada yang nanya, P saya hilang kemana? Kasih tahu aja bro, santai, cek di Block Explorer. Jangan cuma cek saldo dompet, hehehehe. Nah sampai sini dulu deh, semoga kalian makin paham tentang yang namanya P-Block Explorer. Stay tuned buat lebih banyak info seru, dan ya siapa tahu di masa depan kita bisa lihat transaksi beli rumah atau mobil pakai P, asik kan? Jadi itu dia serunya P-Block Explorer dan bagaimana Mainnet P-Network membawa kita ke era baru transparansi dan keamanan dalam bertransaksi. Keren banget kan? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan seru, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe. Yuk jadi bagian dari komunitas pioner yang terus berkembang. Dan yang paling penting, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru tentang P-Network, teknologi blockchain, dan semua hal seru di dunia digital yang bakal datang. Kita bakal jelajahi lebih banyak lagi. Jadi stay tuned dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep exploring, keep mining, dan siapa tahu P kalian bisa jadi tiket menuju masa depan yang lebih cerah. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjutkan.